di video kali ini teman-teman kita akan mencoba mereview gameplay Borosiki yang udah dirilis dan sudah direview di live streaming di game Naruto Mobile Factor teman-teman ya, yang akan dirilis nanti itu kalau nggak salah tanggal 5 guys, di bulan 7 guys, untuk menggantikan karakter Neji di sini guys. Dan di apakah like di gacha, kalau kata sih gue sih like sih guys, gacha aja 100 dulu gitu kan. Gacha aja kalau kalian papasan ya guys ya, pas banget. Bisa juga kalian nggak nyampe 20.000 mungkin ya guys. Gacha 100 dulu, udah itu skip. Nanti next di bulan depan ganti hero S kan. Itu masih bisa dapat hero A guys. Kalau kalian oke ya. Di sini gua wajib gacha ya guys ya. Dapatin lah ya. Kenapa? Karena guys, liatin guys ya. Sekali lagi gua mengingatkan saja guys. Gimana ya bilangnya guys ya? Nanggung gitu guys. Mana tuh nama daran ini guys? Nanggung. Oke guys, kalau gitu kita akan mereview Boruto. Sebenarnya ini udah keluar ID-nya guys. Kalau kita lihat, kita klaim-klaim dulu kali ya guys. Nah, udah keluar ID-nya. Udah keluar guys. Yang kerennya adalah si Boruto ini guys, itu dia ada fitur baru, yaitu adalah bisa revive teman-teman. Jadi pas udah kalah, kita capek-capek udah keluarin ultimate, dia hidup lagi guys. Dan kita udah gak ada lagi namanya chakra skill guys. Jadi kita gak bisa nge-skill, apalagi buat kabur ya kan, buat dodge-nya teman-teman. Itu yang menurut gue keren sih. Walaupun dia ngedarnya gak nambah guys, tapi dia bisa nge-skill, bisa comeback gitu guys. Wah ngeserin juga ya. Itu terbaru guys, itu yang gue tahu ya. Gue lihat baca bocorannya guys. Nanti kita lihat ya apakah sama yang kita udah pernah lihat di layaknya kemarin. Dan kita klaim-klaim dulu teman-teman ya. Ini gua udah push sambil mencari banner guys nih guys. Udah full kali, menang 20 kali guys. Kemudian kita ke sini dulu. Siapa tahu oh enggak ada yang enggak dapet ya. 3 kali lagi. Nah, mendapat orang ini guys susah banget cuy. Oke, kalau gitu kita akan ke websitenya Blibli guys. Oke guys, kita ke resmi akun Mobile Factor Naruto teman-teman ya. Dan ini ya udah baru guys, ini gua nonton sedikit ya. Kita coba dulu yang ini guys, skill-skillnya dulu guys. Wah ini kurang ajar bener ya. Oh ini apa namanya, scene untuk di depannya guys, di depan videonya guys. Ini udah ada 50p, ini udah ada 4K ya. Ini matikan dulu guys. Coba ya. Let's go. Gila grafiknya so good man, so good. Wow, segel. Gila grafiknya bro, cakep banget ya. Ini melawan ini guys, gorila guys. Nah ini guys, animasi ini tadi tuh yang bisa bangkit revive tuh guys. Nani. Anjir, hancur sih. Yang keluar musikinya guys. Nah, wih sama cuy. Sama dengan skinnya guys. Gila cakep banget. Gioks. Nah di sini tampilannya guys. Gila keren ya, keren. Keren guys. Walaupun kalian gak suka ya. Keren sih guys tuh. Ini guys. Ini kan tadi mati ya kan. Tapi ngisar ya, mati gak sih dia. Nah di bagian ini guys, ini kalau dia mati guys ya, hidup lagi. Cutscene-nya seperti ini guys. Damn bro, kaget gue guys. New feature baru nih guys di karakter ini guys. Oke ini untuk dari cutscene ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan mengapain sih kita ini. Oh ya kita gameplay. Gameplaynya dari ini resminya. Nah kita kesini guys. Gini deh guys. Ntar lo lagunya kadang-kadang suka copyright guys. Kita kecil, udah paling kecil ya. Ya udah deh. Nah kita doublein aja guys lagunya guys. Ini dia teman-teman gameplaynya guys. Kita akan lihat bersama-sama. Oke ini dia teman-teman. Jadi
ada dua tipe, guys. Yang pertama nggak pakai aura, skillnya 2 sama ultimate-nya 3-4. Kemudian kalau habis ultimate itu ada aura tambahan lagi, guys. Jadi nggak tanpa aura ya. Tanpa aura. Ini pakai aura-aura itunya. Habis skillnya, guys. Itu penjelasannya, teman-teman ya. Penjelasannya pengen lihat aja gitu, guys. Oke. Nah, ini gua enggak ngerti apa, guys, maksudnya. Jadi intinya dia bisa 2 kali gitu, guys. Dan skill keduanya, ini ada 2 ya. Skill 2, skill pertama, skill keduanya keren, cuy. Ya di mana gua masih ingat Naruto enggak bisa ngelempar rasengan. Ini, guys, udah kayak jurusnya si Pain, guys. Pain tuh kan dia pakai senjata gitu ya. Bisa bergerak menembak kayak Kimi gitu, guys. Kalau di Mobile Legend ya, kita coba lihat, guys. Ini enggak tahu dikotakin kenapa, ini enggak ada skill cakra aja, guys. Cakranya gitu, guys. Nah. Ada 2, guys, tuh. Di auranya, karakternya ada auranya, guys. Di skillnya juga ada, guys. Keren, keren. Nah, ini dia teman-teman, kita lihat. Lah. Lah. Ada 2, guys. Dia aja pakai emulator ya. Kita lihat dulu, teman-teman. Oke, ini skill pertamanya, guys. Nah, ini tanpa auranya, guys. Skill pertamanya, guys. Meren ya. Bup. Set. Oh, ini basicnya, cuy. Bup. Bup. Terbang-terbang itu, guys. Dia bisa nembak terbang. Terus speednya juga kenceng juga. Gokil juga nih karakter, guys. Noh, pas di aura ini, guys, ini speednya kenceng banget kayak Minato, cuy. Wah, ini gimana? Nah, ini, guys. Ini bisa ngelempar, kayak ngelempar udah gitu. Nah, ini rasengan ya, guys. Nih ya, nih. Kayak lempar bowling ya. Komboin lagi. Beuh, lempar langsung rasengannya. Nah, kita lihat skill pertamanya, guys. Wow, sangat cepat sekali. Tapi, guys, gue kan lihat yang pro player yang udah cobain duluan nih, guys. Rata-rata banyak yang terkecil gitu, guys. Artinya tidak ada yang kena gitu. Memang harus pinter-pinter apa ya, mempelajari skill keduanya, guys. Nah, skill keduanya harus ada timingnya, harus tepat. Kayak Neji juga, guys. Anjir, gokil ya. Kayak ini sih Obito yang berdarah itu, guys. Bam. Injek tendang. Bam. Bam, bam. Bam, bam. Kalau untuk ultimate-nya kita tahu lah ya, ultimate rasengan besar itu, guys. Nih ya. Set, set. Buh. Kayak siapa, guys? Ini skill udah khatam bener, guys. Kalau nggak kayak Rekage, Minato, satu lagi Hashirama yang season pass. Lihatin, guys. Bus meledak. Hampir mirip kayak ini ya. Hashirama, guys. Hashirama yang founder, guys. Oke, dari atas bisa nyerang ke situ. Sama kayak Hashirama, cuy. Tapi itu skillnya beda-beda, guys. Skill satunya, guys. Terbang lagi. Skill keduanya. Rasengan, guys. Wah, ini gokil sih, guys. Bahkan, guys, dia bisa combine dari ultimate ke skill kedua. Nanti kita lihat ya. Nah, skillnya mirip sama kayak, memang kan dari anime gitu ya. Tapi kalau gue lihat kayak Nagato, guys. Gitu, guys. Kayak robot gitu ya. Tapi ya inilah kerennya Naruto si Boruto, guys. Lihat, bisa ditahan, bisa diarahin, terus lalu dilepas, guys. Nah, ini, guys. Skillnya kalau yang masih pemula atau yang nggak bisa makainya, guys, karena pilotnya tergantung dari heronya tergantung pilotnya juga, guys. Kalau nggak bisa ngandelin si Boruto ini, guys, nggak kena, cuy, rugi. Tapi kalau kena baru keren. Nah, kalau kena enak gitu kan. Kalau nggak kena malu, cuy. Nah, ini di teman ini, guys, ya ada waktunya gitu. Tambahin ciu, tambahin ciu, gitu, rasengan ya, guys. Bam, bam, sambil terbang loh, kayak siapa teman-teman? Kayak Minato lagi. Kayak Conan, guys.
Onan kan dia terbang juga cuy. Beuh, big raseng kan. Skill kedua tanpa aura. Nah, itu bisa ditahan guys. Apalagi kalau musuhnya deket. Wah, tambah lagi berdemek. Nah, ini bolanya jarak tengahnya guys. Bam. Nah, di langit bisa digunakan rasengan. Kayak Obito yang muka buka topeng itu guys. Nah, diarahin ya. Tuh. Boom, boom. Lihat ini guys. Wih, keren sih. Kalau kalian lihat sih keren sih guys. Kalau itu sih keren sih. Wajib sih guys kalau kalian bertipekan kecepatan, ketangkasan, hampir mirip kayak pakai Minato guys. Dan kombonya dengan Nagato, Konan, Hashirama dicampur jadi satu kayak gini guys. Tuh, set set set. Kayak ada kage juga sih ini. Gue ngerasanya guys. Apalagi kalau sekarang kalau kalian main guys, kalian bisa dapatkan Tobirama, Hashirama, Obito. Iya, Mira Obito yang gerakan ini guys. Obito yang membantai Konoha. Klan Uchiha, satu lagi Kakashi guys. Kalau kalian main ya, yang belum main daftar langsung guys. Skip pertama. Tendang lagi. Ini kombonya guys. Boom. Boom. Boom, wah ngeselin banget sih. Ngeselin banget guys. Oke, tadi itu ada ininya, skillnya guys. Kita lihat ya. Bagus juga cuy. Eh, mana sih? Mana bro? 3 biji skillnya bro. Boom, boom. Kita lagi. Nah, ini dia. Wow, keren. Bagus guys buat di... Ya, bagus lah pokoknya. Boom, gile. Walaupun ini bukan si Boruto-nya ya guys ya, yang main ini musikinya kan. Ini pakai auranya. Oke. Okay. Buh, gokil. Banyak juga ya animasinya ya. Para ninja loh ini guys. Keren. Nah, ini untuk ultimate-nya guys. Ultimate juga keren guys. Nah, ini kita lihat ya. Cakra dewa anjir. Langsung keluar auranya guys. Dan yang kerennya adalah dia bisa revive guys. Cuman kayaknya di sini nggak diliatin guys. Gue tadi lihat di ini coy, di live streaming yang battle launchingnya coy. Iya guys, nggak diliatin di sini guys. Luar biasa sekali teman-teman. Oke guys, jadi segitu dulu aja dari videonya. Sekian, terima kasih. Kalau kalian mau coba bisa guys. Karena ini rilisnya 4 bulan sekali ya untuk Kero guys. Oke guys, sekian, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa, like, comment, dan subscribe. Bye bye.